kasih Merlin. Sekarang Bapak Al humajah kalian ikuti dari rumah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumaja. Allazi jama'a ma lahu wa addada. Yahsabu anna ma lahu ahlada. Kallalayumbajanna fil hutama. Wa ma kamal hutoma Narullahil muqada Allati tatoliu alal afida Innaha alaihim muqsada Fi amadim mu'maddadah. Sadaqallahul azim Wal asri al asri Siapa yang mau baca? Gantian Gantian, gantian siapa? Rahma Fatimah, maaf Fatimah patima patima Terima kasih Fatma. Terima terakhir siapa yang mau baca? Gantian. Dika Nurmalina tadi yang kan mana? Halo. Hidupin mic-nya. al siapa yang mau baca? al tuh. Dika topik ulmalina Aayo baca alha kumuttakas o oh, barang-barang aja tiga orang tok barang-barang alha kumut Terima kasih. Sadaqallahul ajib. Allahumma rahamna bilquran Qur'an waj'alhu lana imama wa Wahuda wa Allahumma zakirna min huma nasina wa alimna min jahilna warjukna tilawatahu ana alayli al wa atro fannah waj'alhu lana hujjatan Ya Robbal Alamin Ya Robbal Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah kita sudah berbaca Tadarus bersama Mudah-mudahan Allah Memberikan pahala setiap huruf yang kita baca Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan Ketika suatu huruf di dalam Al-Quran itu Allah dilipat gandakan pahalanya Nah, Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Al-Quran Amin, amin, ya Allah, Robbal Alamin tidak hanya sampai di sini. Nanti di rumah silakan baca lagi Al-Qur'annya, lembar isiannya diisi kembali. Dan tak lupa tadarus, kemudian sholat duha. Kalau yang sudah sholat duha kirim foto ke bapak. Kalau yang sudah tadarus fotonya kirim ke bapak. Jadi tiap hari diisi ya lembar kegiatannya. Jangan lupa juga jikir pagi, sholat rawi dan sholat witir. Apalagi sholat yang lima waktu itu yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Cuma wajib. Kita puasa tapi nggak sholat sama aja kayak kerja nggak digaji. Hanya capek aja puasa aja tapi nggak sholat. Pahalanya nggak ada. Paham ya? Kalau sholat itu jangan ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Paham? Alhamdulillah. Silakan untuk absen. Screenshot saja. Silakan screenshot. Nanti biar buat absen. Takut ada musil shot atau di status ke WA. Screenshot silakan. Foto atau screenshot. Bisa enggak? Sok, disincut. Sudah? Sudah? nggak tahu. Kalau enggak pun di Bapak udah ada absennya. Enggak apa-apa. Semua sudah? Udah ya? Baik, ada yang mau ditanyakan tentang puasa atau tentang uh, kegiatan Ramadan pengisiannya? Takut ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kan yang udah mau tadi, Merlin, Dika, Topik, Nurmalina, Rohendi, Siti Fatimah, ada yang mau ditanyakan nggak, Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak yang nanya, hidupin semua mic-nya. Mic-nya di semua, mic-nya. Sekarang hari ke berapa? Ramadan. 10, betul. Berapa hari lagi lebaran? 20. Udah beli baju belum? Belum. Ya puasa dulu. 30 hari harus full baru di, dibeliin baju ya enggak bu ya enggak mamah yang ada di situ puasanya harus full dulu baru dibeliin baju katanya ya mudah-mudahan semuanya kebeli baju lima rezekinya banyak amin amin ya ada nggak yang mau ditanyakan ada. Kalau tidak ada, kita sekalian doa penutup Doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Nina Kalian matikan mic-nya, nanti ada doa Sekarang Bapak panggil dulu Ibu Ninanya Sebentar ya, tungguin masih ada ya kita doa penutup kalian aminkan di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya pada sehat semuanya iya nggak terasa kita sudah menjalani ibadah Ramadan yang ke berapa Kesepuluh, ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan uh, kita diterima amal ibadah kita dan diampuni dosa-dosanya, disehatkan sampai uh, akhir bulan Ramadan. Uh, ya, mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun. Nah, kita tutup kegiatan acara Ramadan ini dari hari Senin sampai hari Kamis. Kita membaca dengan surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Wairil maghdubi alaihim walabdolin. Amin. Nah, aha, jadi kegiatan hari ini ditutup dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih ya, semua Merlin yang masih ada Siti Fatimah tadi, kemudian uh, uh, Rohendi Ya, Wahidudin, oh, mana Wahidudin? Bapak Wahidudin, mah tuh. <Hairudin>. <tuh>, <tuh> Oke, okay, makasih Selamat berjumpa dan selamat berpuasa kembali dan selamat berbuka nanti Maghrib kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar? Jadi. Alhamdulillah. Itu baru asup cahera. Bukannya katanya senin sasa rabu, terus minggu depan senin sasa rabu. Nggak jadi. Nggak jadi. Assalamualaikum, ini siapa? Seminggu. Abdul Bajar kemana aja? Udah beres, tapi nggak apa-apa. Baru masuk ya? Oh, kirain baru bangun tidur. Oh, iya nggak apa-apa. Pajar udah siap Al-Qurannya? ama boleh? Ya, makasih bun. cek ada apa Jar ya e Bapak tanya dulu puasa nggak hari ini mana mukanya Bapak nggak lihat lampu nah puasa hari ini hari keberapa hari ini hari keberapa ayo di singgah isian lamadannya lembarnya diisi ya. Hari ke berapa sekarang? 8 bener. npsn ke ke ya ya udah puasanya puasanya belum Alhamdulillah. Uh, mari kita baca Al Fatihah dulu. Kemudian nanti fajar baca Al-Qur'an di rumah. A'udzubillahi minas syaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraathal mustaqim. Sirotol la jina nam ta la yimgo yrim ma dubia do Sekarang pajar baca an nas. Pulau jubra Pulau. kul Sekarang Bapak Bismillahirrahmanirrahim Qul a'uudzu birabbil min wa min syarrigwasikin ija waqob wa min nafasati fil uqod wa min syarri hasidin ija hasad sodaqallahu alazim fajar al ikhlas Qul wa allah kun wa Sudah aja. Oke, okay, karena yang tadi sudah pada beres ya, selesai tinggal pajar aja. Uh, ada yang mau ditanyakan nggak tentang kegiatan Ramadan? Abah yang belum paham, silakan. diisi aja apaan ibu bisa checklist sendiri sama ibu aja ya ada lagi Ah, kemarin kan kalau digabung tuh banyak ricuh ya bu jadi di per kelas 30 menit satu kelas itu cuma untuk sanlat Hari minggu ini saja. Sekarang barusan penutupan sudah beres. Nanti untuk minggu depan belajar seperti biasa. Tapi untuk lembar kegiatannya tetap diisi tiap hari. Seperti itu, Ibu. Nah. Ada lagi? Ya. Tugas hari ini seperti kemarin sama. Tadarus isi lembar kegiatan, kemudian duha bukti fotonya kirim ke grup, paham ya? Ya. Terima kasih kalau sudah. Misalkan kalau anaknya baca udah ke Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kalau masih jujur amat, jujur amat, Ibu. Ya. Ya. Kalau tidak ada, ya mudah-mudahan lancar sampai maghrib nanti puasanya ya. Selamat berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On est bien à la nuit.